Berikut ini cara menghemat baterai dari HP Samsung. Jadi perlu kalian ketahui kalau Samsung itu yang membuat suatu baterai cepat terkuras. Pertama, jaringan lagi jelek. Jadi kalau kalian di tempat jaringan yang jelek, itu memang HP-nya menguras tenaga untuk mendapatkan jaringan terbaik. Makanya cepat habis baterai. Jadi silakan diperiksa. Biasanya itu HP kita akan terasa sedikit panas kalau jaringan jelek. Kemudian penyebab lain, kalau suatu baterai itu cepat habis, lokasinya selalu aktif. Nah, untuk kalian yang mungkin tidak pakai lokasi, silakan dimatikan saja. Karena dengan lokasi aktif, dia akan terus men-scan lokasi di daerah kalian. Makanya kalau tidak digunakan, misalnya tidak menggunakan untuk Gojek, silakan dimatikan. Kemudian perhatikan juga apakah ada hotspot yang masih aktif, walaupun tidak digunakan. Kemudian kalau kalian itu memang lagi tidak pakai Bluetooth, silakan matikan Bluetooth. Kemudian kalau HP ini digunakan untuk main game, memang wajar baterainya cepat habis karena CPU-nya itu pakai Unisoc. Jadi Unisoc itu bukan untuk game, makanya kalau kita paksa untuk main game seperti ini, dia akan cepat habis baterai, bahkan lebih panas lagi untuk di belakangnya ini atau baterainya. Makanya HP ini cuma digunakan untuk aktivitas ringan seperti sosial media. Tapi masih bisa juga di beberapa game bisa dimainkan yang ringan. Kemudian untuk setting lain itu bisa kalian cek di bagian ini, Smart Manager, kemudian ada baterai, dia ada penghemat baterainya. Jadi kalau kalian yang mungkin baterai mau habis, itu silakan cek saja, mungkin ada penghemat baterai di akun 3 detik, pilih edit tombol. Nah, dia ada hemat daya, harus diturunkan dulu di sini. Nah, seperti itu. Aktifkan hemat daya ini supaya baterainya lebih hemat atau lebih panjang ketika dalam status daya itu tinggal sedikit. Nah, ini ada hemat daya maksimum, dia akan mengurangi kecepatan CPU-nya. Kemudian ada juga beberapa aplikasi yang bikin HP kita itu cepat habis baterai. Di sini ada opsi penggunaan baterai, kalian lihat saja aplikasi apa saja yang mungkin banyak menguras baterai kalian. Di sini ada detail, ada layar 8%. Kemudian di sini ada sembunyikan aplikasi sistem, optimalkan penggunaan baterai. Jadi kalau ada mungkin kalian bisa tutup aplikasinya supaya tidak berjalan di latar belakang, ada paksa berhenti dan lain-lain. Kemudian cara menghemat baterai itu dalam mode gelap. Mode gelap itu lebih hemat untuk baterai. Kemudian kalau kalian pakai kecerahan juga, kalau misalnya ini lebih hemat, itu kecerahannya jangan terlalu terang karena semakin terang semakin baterainya cepat habis. Jadi seperti itu. Untuk itu silakan dicoba saja pada saat kalian menggunakan HP ini untuk menghemat baterai. Semoga bermanfaat.